Ada sekitar 15 halaman di sini. Jadi dimulai dari penjelasan. Kerajaan Taruman Negara dengan Kerajaan Majapahit, peristiwa purba atau Pasunda Bali Gajah Mada. Nah, ini adalah ruangan tentang Tatar Sunda, Pak. Ini adalah tentang prasasti-prasasti kerajaan, peninggalan Kerajaan Sunda lebih tepatnya. Ada juga tampilan dari naskah Kropak di atas ini, Maharaja Linggabuana. Jadi kita di sini lebih menampilkan ke kerajaan-kerajaan. Kali yang bernama itu berlayar muara dunia semuanya Poppy, gimana kesan-kesanmu, seneng nggak ngelihat ini? Seneng banget. Terus kamu dapetin apa aja, pengetahuan apa aja? Sunda, sejarah Sunda. Sunda, Purwakarta ya. Ini tadi ngelihatnya sama siapa aja nih? Sama teman-teman. Teman sekolah ya? Iya. Sekolahnya di mana? Di SD 2 Bundar. Ini tugas sekolah atau pengen kesini sendiri? Pengen sendiri sini. Di sini yang menarik dilihat dari mulai interaktif book, kemudian ada juga virtual tour. Kita bisa lihat langsung keseluruhan ruangan yang ada di sini. Kemudian nanti ada sepeda ontel, simulator sepeda ontel. Ada photo booth juga, ada jukebox musik. Di situ kita bisa tahu musik daerah Nusantara, lagu-lagu daerah Nusantara sampai dengan lagu karya dari Pak Deddy Mulyadi, Bupati Purwakarta. Ada juga video, salah satu video kita tampilkan. Kira-kira wanita berapa tidak harus kalian-kalian tetap makan-makan.